Polis membuka kertas siasatan ke atas pemilik akaun platform X, Saifuddin Syafiq, berhubung komen jelek yang dimuat naik dalam media sosialnya membabitkan nahas helikopter milik Tentera Laut Diraja Malaysia di Lumut Perak yang mengorbankan 10 mangsa. Pembinaan projek Rapid Transit System Link RTS Johor Bahru Singapura telah siap 70.45% setakat 31 Mac lalu. Inflasi Malaysia kekal 1.8% pada Mac 2024 dengan mata indeks mencatatkan 132.2 berbanding 129.9 pada bulan sama tahun sebelumnya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.